Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, telur telur petani, petakan dan pecinta tanaman serta ibu-ibu yang selalu menantikan informasi terupdate mengenai harga dari percabian, baik itu cabai merah besar, cabai merah keriting dan juga ada cabai rawit merah. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu, tepatnya sudah di tanggal 3 Juni tahun 2023. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua aktivitas kita, dilancarkan juga rezekinya. Yang belum menikah semoga dilancarkan juga jodohnya. Terima kasih pada teman-teman yang selalu mensupport, mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dengan pesat dan minimal bisa kita gunakan sebagai sarana untuk informasi mengenai harga dari percabian, baik itu cabai merah besar, cabai merah keriting maupun cabai rawit merah kecil yang ada di daerah teman-teman semua. Sedangkan informasi yang kami share di sini adalah informasi yang kami dapatkan pula dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, yang di mana adalah harga-harga yang dicari di pasar induk pare Kediri mungkin akan berbeda dengan pasar induk yang lainnya dan mungkin juga akan berbeda dengan harga yang diterima oleh telur-telur petani di luar Pulau Jawa. Untuk hari-hari kemarin memang yang paling stabil adalah harga dari cabai rawit merah kecil. Tadi saya juga mendapatkan informasi di daerah Wajak Kabupaten Malang, harga petani untuk cabai rawit merah kecil di angka Rp27.000. Bagaimana update informasinya terjadi di pasar induk pare, langsung saja kita informasikan. Daftar harga kenaikan cabai di Kabupaten Kediri hari Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2023. Yang pertama ada cabai merah besar varietas kata MK di angka Rp22.000. Ini kalau dibandingkan dengan hari kemarin, alhamdulillah ada kenaikan Rp2.000. Kemudian untuk varietas Imola di angka Rp20.000. Kalau dibandingkan dengan hari kemarin, alhamdulillah juga ada kenaikan Rp2.000. Kemudian untuk harga dari cabai merah keriting hari ini di angka Rp13.000. Ini sudah hampir 2 minggu bertahan di angka Rp13.000, angka keramat. Semoga cepat naik untuk cabai merah keriting. Dan yang terakhir ada harga dari cabai rawit merah kecil. Yang pertama ada varietas Ori 212 di angka Rp34.000. Alhamdulillah kalau dibandingkan dengan hari kemarin ada kenaikan Rp3.000. Kemudian untuk varietas Asmoro 43 Rp32.000, Manu atau Perendul Rp28.000 dan Camellia Rp32.000. Kalau dibandingkan dengan hari kemarin memang alhamdulillah ada kenaikan sekitar Rp3.000. Semoga tetap stabil, kalaupun bisa meningkat. Untuk keterangan stok atau pasokan di pasar induk pare ada CMP 3 ton pasokan dari lokal Kediri, Malang, Banyuwangi dan Jember. Ada CMK 2,5 ton pasokan dari lokal Kediri, Blitar dan Jawa Tengah. Ada CRM 20 ton pasokan dari lokal Kediri, Malang dan Blitar. Pengiriman ke Jabodetabek ada CRM 2 ton. Penyerapan ke industri melalui blower ada CMK 1,5 ton dan CRM 8 ton. Pengiriman ke Pulau Kalimantan ada CMP 1 ton. Tetapi informasi yang sedikit yang bisa kami bagikan untuk hari ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih, salam pada keluarga, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.